Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Mustia Mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin saya sampaikan cara menggabungkan rekap SPM dari dua jenis gaji dari GPP yang sama. Misal THR kemarin ada THR untuk susulan, gaji susulan, dan juga ada THR untuk gaji non susulannya. Sebenarnya ini mohon maaf terlambat untuk tutorialnya karena saya tidak ada kasus sebenarnya untuk ini. Tapi teman-teman satker yang lain sering bertanya bagaimana cara menggabungkannya agar dibuatkan satu SPM saja. Sebenarnya saya baru tahu juga caranya di sini ada penggabungan rekap. Ini keluar pada menu cetak seperti biasa untuk level pengujiannya. Cetak gaji di sini ada penggabungan rekap. Jadi di sini silahkan pilih di sini penggabungan rekap. Di sini gaji mana yang ingin kita gabungkan rekapnya. Misalnya THR tadi otomatis dia akan muncul dua di sini. Dua jenis gaji yang kita telah buat sebelumnya dari aplikasi GPP ini. Ini kenapa saya cuma muncul satu, karena saya tidak ada jenis gaji selain gaji ini. THR untuk gaji induknya, untuk susulannya saya tidak ada di sini. Sebagai contoh saja, jika muncul seperti ini tinggal centang saja seperti biasa, misal 3 di sini bintang ketiganya jika ingin digabungkan dalam satu SPM. Karena dan KPN sangatnya harus digabungkan menjadi satu SPM untuk lebih praktis dan mudah. Jadi tinggal transfer seperti biasa seperti ini, misal ini tadi 2, transfer saya di sini ke SPP atau ke Sakti. Seperti itu tinggal proses. Ini saya contohnya tidak ada, cuma ini sebagai gambaran ilustrasi saja. Intinya tadi saya tutup kembali di penggabungan lengkap. Ini bagi teman-teman yang belum tahu saja, jika nanti ada kasus ada 2 THR atau yang lainnya, ini banyak pilihannya. Jadi pilih saja seperti gaji 13, nanti misalnya ada juga kasus seperti itu yang 2 gajinya di centang di sini tadi, centang salah satunya atau satunya lagi jika ada 3 atau seterusnya, tinggal transfer ke SPP atau ke aplikasi Sakti. Untuk di SPM atau SPP prosesnya sama saja dengan pembuatan SPM seperti biasa, pembuatan gaji biasa saja. Ini kita tutup saja. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf walaupun agak terlambat sedikit untuk penyampaian video atau tutorialnya, karena THR sudah hampir, pengajuannya sudah hampir seluruhnya mendekati selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.